Morning guys. Hari ni hari Selasa. Kalau korang dengar dalam footage nya dia bunyi macam sebab mic aku dah rosak. Baru 4 bulan aku beli dah start rosak dah Rode mic. So sekejap lagi aku nak cuba nasib untuk pergi try tukar, walaupun aku tahu dia dah cakap tak ada warranty. Tapi sebelum tu aku nak pergi KLCC dulu, sebab Afif cakap semalam ada sale bag crumpler yang kalau kau tengok vlog semalam tu adalah Afif tunjuk dia punya bag baru dia tu. Katanya ada sale sampai apa RM200 bag camera. So aku nak pergi tengok lah, dan harap-harap mic ni boleh tukar. Tengok apa cerita dia. Sekarang kita orang berada dekat Jaya Shopping Center. Plan nak pergi ke KLCC tu cancel sebab sejujurnya aku macam tak sedap hati lah, dan tak puas hati dengan aku punya mic problem ni. So aku decide untuk datang terus ke Digital Mall ni, tempat aku beli mic ni, dan nak pergi settle lah, tengok boleh ke tak tukar. Harap-harap boleh lah. Okay, so bad news, Rode mic ni tak boleh tukar. Agak panas sikit aku tadi kat kedai ni, cuba nak convince dia yang aku nak agak dia orang tukar, tapi dia orang berkeras juga, dia orang tak nak tukar. Dia cakap kena ikut prosedur lah, apalah korang kena, kalau nak tukar tu dalam masa seminggu baru boleh tukar. Tapi bagi aku macam tak make sense lah, sebab aku baru pakai mic ni dalam 4 bulan, pakai pun dalam 10 kali macam tu, 15 kali, lepas tu sekarang dah start rosak lah. Mungkin sekarang kau boleh dengar aku, dia bunyi macam tapping macam tu. Lepas tu nak warranty pula kena makan sebulan, masa sebulan, sebab dia nak hantar dekat supplier. Lepas tu supplier pula hantar dekat warranty punya tempat tu lah. So aku macam fed up lah. So apa-apa hal moralnya, korang kalau korang nak beli, ya aku check punya mic hidup tak nak. Kalau korang nak beli barang-barang elektronik, mic, apa benda macam camera equipment ni, beli lah tempat proper. Pesan ni aku dah kena lah, 300 lebih kot beli, hilang macam tu. So tu je lah cerita kita pada hari ni. Anda ada cerita lagi, dia cerita masuk kereta pasal something. Tak best pun tapi nak cerita kan. Cerita dia Ju. Okay, sekarang ni tadi kita orang pergi beli ID tau, sebabkan duit tak cukup nak bayar duit parking. Lepas tu dia pergi cakap, tanyalah kenapa air ni macam separuh barat ni je kan. Lepas tu dia jawab apa, tak, air ni memang paras ni je, kalau bagi pun dia memang separuh je. Right. Orang tadi treat kita orang macam tak tahu, macam ni first time kita orang beli air ni lah. Padahal kita orang selalu ngadap, korang pun selalu ngadap air apa ni, chill-chill ni. Boleh nak kencing kita macam tu pula, kata air ni tak cukup macam ni. Inilah macam ni lah rupanya. Apalah kan, dua benda terjadi hari ni, mic dengan air. Sekarang lokasi kita orang ada kat IKEA pula, The Curve. IKEA The Curve sama je. Mission aku sekarang sebabkan Rode mic aku ni diorang tak boleh nak tukar, so aku decide untuk cuba nasib untuk beli kabel baru lah. Ada kabel yang connect daripada kamera ke mic tu. Hopefully kalau aku tukar kabel tu akan okey lah. Sebab tadi aku ada main dengan kabel tu, lepas tu dia macam sekejap tak ada bunyi tu, sekejap ada bunyi tu. So harap-harap problem ni dekat kabel lah. Jumpa lah, ni ha, kot aku rasa lah. Okay, so sekarang problem dia dah jumpa lah, cuma dia punya length 3 meter. Nak pergi mana panjang, kalau aku connect kat sini tak nak macam berjela sampai bawah pula. Siap boleh buat strap baru pula untuk kamera ni. So nak tanya orang tu lah kalau ada yang pendek ke tak, tunggu salesman dia. Apa? So Harvey Norman tak ada jual yang paling pendek. Paling pendek dia 1.5 lah, 3 kaki lebih, so panjang lagi. Sekarang kita orang nak pergi cari dekat kedai PC kat atas pula. Harap-harap ada. All IT hypermarket, kalau tak ada juga tak tahu lah. Jumpa yang gulung-gulung macam Rode nya, tapi cerita dia harga RM19 lah. RM29. Tengok ni, putus lah. Sekarang aku nak tukar yang ni lah. Sekarang ni yang ni pun ada problem tadi, fry. Ni yang original ni, yang bodoh rosak 4 bulan je. Lagi abang tu, abang datang ambil lagi, try. Kabel lah jumpa. Kedai pula tak accept cash. Tak accept card. Aku pula je ni tak buat cash. So kenalah pergi ATM pula, ambil duit, naik balik, beli pula. Dua kerja. Alright, settle, finally dah tukar. Ada beza lah. Kalau tak ada beza memang bazir lah, RM19 aku beli. So sekarang settle lah kerja aku. Aku nak balik. Lepas tu edit dah vlog ni. Macam bosannya hari ni kan, macam aku pergi
lompat pergi kedai ke kedai, tak tunjuk apa pun, cinematic shot semua tak ada apa benda, tapi tak apalah, ni vlog kan, kata kan. Okay, ciao. So jumpa korang dalam vlog keratang pula. Bye. Oh, this you crazy mother.